teman-teman Global Century, kita berada di Kings Fun lagi. Kita coba akan main lagi di sini dan pastinya kita akan nyobain Fanzu. Apakah kita akan berhasil? Support terus Global Century dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Yuk kita main. Kita akan coba ambil monyet raksasa itu ya. Kita nggak tahu apakah bisa, tapi kita coba aja dulu. Kita lihat dari samping. Oke, kita dapatkan lehernya aja ya. Jadi memang harus agak naik dikit, tapi nggak tahu nanti pasti dia akan berputar. Kita lihat lagi dari samping sini. Oke, mungkin cukup segitu. Kita coba. Oh ya, dia berputar. Oh, ini kuat seharusnya. Tapi tadi harusnya dibiarin turun dulu. Harusnya dibiarin turun dulu. Itu nanti dia akan berputar 180 derajat kan. Berarti memang segitu cukup kayaknya. Aduh, kurang mentok ke sana ya, kurang mentok ke arah kaca. Oh, nggak bisa. Kepala kalau begitu ya, kayaknya ya. Kayaknya kepala ini deh. Kayaknya garis kepala ini. Kalau kepala bisa kayaknya. Aduh, nyampe dah ke kepalanya ya. Aduh, nggak nyampe ke kepalanya ini. Coba sih. Muter sampai kepala. Oke. Udah mulai kelungkup dia. Kalau gini kita badannya aja kalau gini. Coba lihat lagi dari samping. Agak badan tapi agak dekat ke leher. Badan tapi agak dekat ke leher ya. Muter dia. Ah, kepencet. Astaga. Yo, kok sih tangan ini lah, kok tangan ini. Gak tahu ini 21 ribu sekali main kok. Ah, sudah terlengkup. Sudah terlengkup ini. Bisa ini badannya ini. Bisa pakai badannya ini. Ya langsung dimentokin aja di pojok, itu mentok pojok tuh ya. Yes, dapat. Aduh, semoga nyampe ini ya. Coba lihat, oh masih kurang mentok ya. Ya memang harus mentok sih. Come on. Yes. Dapat. Dapat. Oh. Apa kepalanya aja ya? Kepalanya kayaknya ini. Coba aja kepalanya ya. Satu kali untuk kepalanya. Oh, sudah kuat ini harusnya.
bisa atau ngambil yang keropi-keropi ini sih, kalau memang yang monyet itu nggak bisa. Coba dulu ya, sekali ini yang monyet itu capitnya udah mentok soalnya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, ini aja dah, keropi itu udah di luar jangkauan capit itu udah. Ini kita ambil keropinya. Oke. Sayang ya. Tadi harusnya ini ya, keropi aja ya. Karena itu di luar jangkauan, kita belum pernah punya yang itu, dan itu besar banget dan itu menarik itu. Cuman ya di luar jangkauan. Sekarang udah di luar jangkauan dia. Harus ditarik ke sini dikit demi dikit kalau mau ini. Dapat. Dapat. Yes. Oh iya, buka ternyata. Jadi ada sekian detik itu dia membuka. Kalau begitu apakah bisa yang pojokan ini ya sekalian ya? Alright. Oh, enggak buka itu tadi. Berarti kita coba balik lagi yang keropi ini. Yang keropi ini semoga enggak dilepas lagi. Semoga enggak dilepas lagi. Itu tadi memang ngedrop ya. Memang di drop. Coba dari samping. Soalnya posisi yang panjang yang ini ya, karena salah satunya pasti ada yang lebih panjang dari yang lain. Oke, dapat. Oh, dia mekar gini ya, dia buka gini. Jadi memang nggak bisa itu. Nggak bisa. Angkeribet aja ya. Siapa tahu make sense ini kalau angkeribet. Ternyata ya agak membuka sedikit sih, memang agak lepas gitu loh modelnya itu. Oke. Angry bird, jangan lepas. Oh, dilepas, jadi dia membuka gini ya, ngedrop memang. Jadi bukan karena yang coklat itu terlalu berat atau sudah tidak bisa diangkat, tapi memang lebih karena capitnya membuka sedikit gitu ya. Ketika sudah mengangkat dia membuka sedikit, drop skill. Jadi ini memang sistem pakai payout. Kalau udah payout dia nggak akan drop, dia tidak menjatuhkan. Tapi payoutnya bukan apa, dari lemah menjadi kuat ya. Oh, buka gini ya, kelihatan bukanya. Jadi tidak mungkin. Berarti itu nunggu payout kalau seperti itu. Kalau udah payout baru dia tidak melepas. Kita nggak tahu ya ini payoutnya seberapa, atau nanti jangan-jangan malah nggak payout ini. Kita coba ya, kita ubah posisi yang monyet yang sebelah sana ini. Oh, nggak bisa. Berarti kita coba keropinya. Kita coba keropi ini. Posisi keropinya, tak kira ini bakalan muter loh. Ternyata nggak muter ternyata. Tapi habis ini kalau pas diincar kepalanya muter ternyata dia. Iya kan, sekarang muter dia. Tetapi pas
Ayo, jangan dilepas. Ah, ini sudah tidak lepas harusnya. Harusnya sudah tidak lepas ini. Ini harusnya sudah tidak lepas ini. Dapat ini harusnya. Dapat. Oh, padahal dia enggak ngelepas loh ini. Enggak noto ini. Enggak nyampe. Ini. Oke. Oh, kenapa dia enggak muter? Kita berharap dia muter. Saya sudah terakhir ini ya, kita pakai untuk coba nyampe Angry Bird. Kita coba nyampe Angry Bird aja, karena harusnya ini sudah nutup. Kurang ya. Kita coba ya. Padahal udah gak buka loh itu. Sudah demikian permainan kami di King's Fun. Kita tadi cuma ngisi 100.000 dan masih ada sisa dari hari sebelumnya sih sebenarnya. Di hari sebelumnya sebenarnya di video tersebut kita udah dapat 1 keropi. Cuman karena ini instant post, maka ini saya posting lebih duluan langsung dari TKP ya. Ini kita belum berhasil, tapi kita posting apa adanya ini sesuai dengan kejadiannya tadi. Artinya langsung posting, jadi instant post ya, tanpa dipotong bagian manapun. Kalian potong biasanya kan kalau ada bagian yang terlalu ramah, jadi mohon maaf kalau nanti videonya ini mungkin terlalu durasinya agak lumayan panjang, karena memang diposting apa adanya. Kadang kan ada bagian yang menunggu, masih bagian yang menempatkan capitnya pada posisinya, itu kan agak lama ya, itu kita posting apa adanya sekarang. Dukung terus kelompok sensitif dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe.